Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton tercinta. Saya lagi ada di Bandung, di rumah anggrek. Ini di section Catlia saya ya. Ada banyak banget Catlia di sini, mulai dari yang bunganya warna putih. Tapi kebanyakan semua adalah BLC ya, Brassolelio Catlia ya. Ada juga yang warnanya ungu di ujung situ, penonton. Di sini ada yang media tanamnya pakis ya, dan ada juga yang arang. Nah, tuh lihat. Semuanya sehat dan subur banget. Karena ya di sini adalah dataran tinggi ya, penonton. Dan yang pasti ada naungan, tapi tetap dapat cahaya matahari dari sisi sebelah tanpa naungan ini ya. Nah, ini yang tanpa naungannya tuh, penonton. Di dalam Phalaenopsis. Dan sebelah sini juga adalah section Catlia. Saya nemuin Catlia seperti bunga tulip nih, lucu banget. Dia agak kemerah-merahan itu ya, penonton. Di sini juga ada yang sakit nih, penonton ya. Ini kayaknya ada kena jamur itu. Tuh ada jamur. Saya bisa ngelihat itu kena jamur tuh, penonton. Bukan dari ekspos matahari ya. Dan tadi saya juga lihat ada yang kena jamur. Yuk kita cek yuk. Biar kita lihat, kita tahu bagaimana jamur itu menyerang Catlia. Nah, ini ya penonton ya. Tuh. Selain ada Catlia, di sini juga ada Phalaenopsis. Ya, di dalam situ Phalaenopsis. Dan ada juga yang ditempel di pohon. Bisa lihat ya, akarnya udah jalan kemana-mana. Tuh, lihat cantik banget, penonton. Ada berapa indukan tuh? 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Ada 4 indukan, tapi spike bunganya banyak banget ya, penonton. Oke, kita bergerak ke tempat yang lain ya. Nah, sekarang kita ke bagian dalam sini, penonton.
Seperti biasa kita cek media tanam. Ini sudah jelas nih sphagnum moss ya, moss putih penonton. Ah, ini ada yang cantik banget nih penonton. Phalaenopsis. Ini juga termasuk Phalaenopsis, tapi yang Hono apa tadi? Lupa saya dah. Hono cervi. Tuh dari jauh ya kita lihat. Wah, Masya Allah cantik amat. Dari spike bunga ada yang bergerigi. Nah, bunganya itu di ujung. Ini masih knop ya. Sehat banget loh penonton, ininya keras ya daunnya. Akarnya jalan semua. Ini dia tanamnya arang. Nah, kita lihat anakan-anakannya ini ya. Ini anakan-anakannya penonton. Ini anakannya BLC. Kita lihat ID ya. Ini adalah Vanda Pakohong Pink. Ini ada yang kayak macan tutul ya penonton. Kita lihat apa ID-nya nih. Kulfadi Fragrant Black. Kita lihat akar. Jadi yang nggak pedes atau yang pedes? Sama aja nanti bisa. Oh, sama aja nanti. Pakai barbecue ya. Kita masuk sini dulu ya, nyempil-nyempil dulu karena ada yang lucu, pengen saya tunjukin ke penonton. Apakah itu? Ini dia ya. Ini imut banget penonton, ini besarnya sekelingking saya, besar daunnya. Yang satu lagi besarnya seperti ini. Terus ada bunganya, lucu banget. Masih ada knop juga. Jadi tempel di pakis. Bagus ya. Itu Bulbophyllum penonton ya. Nah, ini Phalaenopsis juga, ini juga. Ini lucu banget ya penonton. Ini Phalaenopsis sevilleana. Aduh, susah banget namanya. Nggak tahu ya bunganya kayak apa. Nah, ini dia yang sudah ada keluar bunganya nih penonton. Tuh ya, yang tadi dari Peru. Ini adalah apa tadi ya? Sanovea ya. Dia keluarnya dari luar indukan ya. Dan ini wangi penonton. Gracias.
Coba biar jelas, saya pengen tahu namanya apa nih. Ini ada nggak? Oh, lain. Jadi ternyata saya baru tahu bahwa ini adalah jenis dari Oncidium mini, penonton. Ya, ini mini dan ini adalah ukuran maksimal. Dan inilah bunganya ya. Jadi sekalipun ukurannya kecil seperti ini, dia sudah bisa mengeluarkan bunga karena ini adalah jenisnya mini. Bagaimana perkembangbiakannya adalah diperbanyak seperti ini ya. Gitu penonton, aku pikir ini adalah anakan yang kemudian berbunga. Begitu loh penonton. Dan ini apa ya, lucu banget. Ini adalah Phalaenopsis ya jenisnya ya. Lucu banget ya penonton. Nih sekarang kita mau lihat ada Phalaenopsis yang mati. Dipotong ya, itu mati ya. Nanti akan tumbuh lagi tuh penonton. Duh penonton, kalau udah di kebun anggrek rasanya nggak kepingin pulang ya. Senang sekali ngelihat bunga-bunga anggrek sekaligus daun-daun ya. Nggak ngelihat bunganya aja penonton, kita lihat daunnya dan bagaimana pertumbuhannya. Oke, gitu aja ya hasil jalan-jalan saya ke Kota Bandung, ke Taman Anggrek, kebun anggrek ding. Terima kasih sudah bersama Flower Family Fun. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye penonton.